Situasinya seperti ini, gimana mereka? Ini kita di sini jam 2 siang, tapi kan sudah mulai turun. Lihat, gelap sekali. Jarak pada kita hanya 1 meter ini. Ini ada jualan. Selain jalan kaki, kita bisa menyewa ojek yang dari bawah tadi. Ini sudah dari bawah, masih berkabut. Ini kita kesini hari biasa, jadi hujan sepi. Ini sudah mulai ada sinar matahari turun, kabutnya sedikit-sedikit mulai hilang. Ini perjalanan kita masih jauh sekali, mau naik ke atas. Kita ke Neval Van Java. Ibarat kata kita seperti mau mendaki ke Gunung Sumbing karena memang lokasinya sangat tinggi sekali. Ini ada di lereng Gunung Sumbing. Gimana mas setelah sampai Nepal? Kepis dua mas. Sabar mas, semangat mas. Karo kamar kue gede iki. Kamu tidak membayangkan bapaknya yang di sana. Ayo Rono. Setiap hari itu. Oke. Lihat teman-teman, kita masih naik lagi. Stasiun seperti ini, masih berkebut lagi. Mataharinya sudah mulai hilang lagi. Kentang kok ini. Kok mau nih isor kentang akeh kok. Makin gila. Ayo Rah. Gimana mas, perasaannya sudah sampai Neval Van Java? Sebenarnya saya udah pernah ya mas. Cuma ya ini baru naik mau ke gardu pandangnya. Oke. Masih jauh gak mas tempatnya mas? Ya lumayan sih, tinggal ikutin aja. Kawan saya masih gimana mas? Mekis dua ya Allah. Mekis dua ya Allah. Keluarkan, keluarkan semua, keluarkan semua. Jangan. Oke teman-teman, itu penampakan gardu pandangnya. Kita akan menuju ke sana. Durung mas, aduh ngawur. Kita mesti lewati jalan seperti ini. Ini teman saya satu masih di belakang. Mau kecapean istirahat. Sampai. Oke, teman-teman. Nah ini udah hampir sampai gardu pandang. Seperti ini. Di sini juga ada tudanya, pucuk Nepal, terlihat di bawah. Nah seperti itu, sangat indah sekali. Ini seandainya tidak ada kabut, indah sekali pemandangan di bawah. Oke, kita terus saya sampai di gardu pandang Nepal. Oke, kita lihat seperti ini. Ini masih ada lagi di pucuk sana. Gardu pandangnya
di dekat pohon itu. Kita akan coba naiknya. Akan melihat. Sebenarnya itu lagi kadu pandangnya. Nah, kalau di sana itu adalah subing. Kita mau hampir sampai puncaknya kalau subing. Kita lihat tuh teman-teman saya ada berlarian. Ini satu masih capek. Evan. Dia masih kecapean sekali. Dia sangat lelah sekali. Teman-teman, inilah garu pandang paling puncak di Nepalawan Java. Ini sudah paling tinggi sendiri. Dan di sebelah sini ada toilet. Jadi jangan khawatir yang naik sini kalau mau buang air, di sini ada toilet. Ini kita sampai di garu pandang pucuknya. Ada di ketinggian 1886 di atas permukaan laut. Jadi kira-kira kalau kita sampai puncak kurang sekitar 1500-an ya. Oke, kita terus berjalan. Oke, ini kita akan turun ke bawah lagi. Kita akan mereview yang ada di bawah. Tadi kita belum mereview yang bawah karena kita harus menuju puncak karena cuaca seperti ini. Masih berkabut lagi ya. Dan di sini sudah agak gerimis cuacanya. Itu matahari tidak mau menampakkan sinarnya. Oke. Kita bisa melihat itu di bawah. Ini sudah mulai cerah, kabut sudah mulai hilang. Terus seperti itu kondisinya, sangat indah sekali. Saran saya kalau musim hujan seperti ini jangan ke sini ya. Masalahnya banyak kabut, jadi tidak dapat pandangan yang indah sekali. Oke. Ya. Oke, teman-teman, kita bisa melihat itu kuning. Subscribe, like, komen channelnya Dabuco Unlimited ya. Ini teman-teman, subscribe. Saya turun lagi ke bawah. Saya di sebuah pemandangan yang sangat indah di bawah. Ini teman-teman sudah mulai bergerak turun. Mas Evan, semangat. Semangat Thomas, tinggal turun aja ini. Okay. Tapi kita lagi naik sekitar 1800 mdpl ya. Di pos pantau Nepalawan Java. Cukup menyenangkan ya di sini. Sambil melihat ada yang naik ojek ke kita turun lagi ke bawah. Ikut terus perjalanan kita. Beribadah bisa sholat di sini. Lokasinya ada di tengah-tengah. Teman-teman, setelah habis sholat kita melanjutkan perjalanan. Ini sekitar jam 3:30. Kabut sudah mulai turun lagi. Lihat, ini sudah mulai menutupi.
Tapi ini jarak pandang masih agak lumayan. Oke, kita terus kita sampai ke bawah. Ya, teman-teman, di sini ada makam. Kita tidak boleh udah masuk karena kepentingan yang bersejarah. Nah, sekarang ini ada di Taman Depok. Jadi ya, suasana Taman Depok. Ini sudah ada sekitar Romo di sini. Kita lihat puncak, udah tertutup kabut semua ini sekarang. Lagi. Jadi di Nepal Panjawa ini selain menyediakan spot-spot foto yang Instagramable, ini juga ada homestay. Dan di sini juga ada oleh-oleh yang khas di sini. Nanti kita coba melihatnya, oleh-olehnya. Di sini kita ke sana. Nah, kita turun dari sini. Di depan kita itu adalah pangkalan ojek. Nah, yang tidak mau jalan keliling di Nepal Van Java, itu adalah pangkalannya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya di Nepal Van Java. Ikut terus perjalanan saya, kita akan menyusuri tempat wisata mana lagi. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe.